Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Crazy Red. Oke, kali ini bakalan apa namanya? Nge-unboxing sekalian review iPhone 8. Yo, mantap. Oke, kali ini bakalan mereview sekalian me-unboxing sekalian review iPhone X. Ya. Oke. Ini aku beli di All Shop ya. Aku taruh linknya di deskripsi bawah. Kalau kalian tertarik untuk membelinya ya silakan membeli saja. Namun aku taruh linknya di bawah. Oke, ini hanya dibungkus plastik seperti ini ya. Mantap sekali. Oke, kita coba keluarkan iPhone-nya dulu. Nah, seperti ini. Ini iPhone-nya. Buku manual. Kabel USB. Adapter sama karet. Nih. Ini ada buku manualnya, kita coba buka dulu buku manualnya, teman-teman. Kita coba buka buku manualnya. Oke. Oh, sangat kecil ya. Nah, ini ada manualnya. Tumbasno kenean Bapak. Oke, sangat praktis banget ya. Oke, terus ini ada iPhone X-nya teman-teman. Wuh, mantap sekali. Lumayan ringan dari pada iPhone sebelumnya teman-teman. Ini seri terbaru iPhone X ya. Katanya keluaran dari Samsung. Oh, nggak tahu juga teman-teman. Katanya keluaran dari Samsung. Mantap, lebih tipis ya, lebih apa namanya? Lu lihat lebih tipis bodinya. Lebih ringan lagi. Kita coba lihat, kita coba buka ya. Mantap. Gak nyesel anjay. Lihat. Ini ada kayak tekstur benjolan gitu ya. Kalau kalian bisa lihat, nah ini tekstur benjolan gitu. Mantap ya. Keren pak, ini ada keyboardnya buat main game ini. Penak teman-teman, nah, main game ini ada WASD nya ya, buat maju mundur. Buat main game gini bagus pak, recommended banget nih dibelinya teman-teman. Kalau kalian tertarik lo ya, linknya ada di deskripsi linknya. Keren. Ini ada LCD nya kecil, nggak apa-apa, yang penting bisa buat main game ya. Keren. Oh ya, kameranya kita coba lihat mana kamera. Nah, ini kameranya ini seperti ini. Katanya ini kameranya 20 megapiksel. Tapi aku enggak nyoba karena apa? Enggak apa-apa. Ini on off-nya kita coba hidupkan. Enggak bisa, teman-teman. Oke lah, enggak apa-apa lah ya. Enggak bisa ya, enggak apa-apa. Aku masih tetap suka kok sama iPhone X ini. Aku kemarin lihat di Google banyak yang mati kalau dihidupin, ini enggak bisa hidup, ini mati terus. Ya enggak tahu karena itunya paling apa? Dari sananya paling ya. Tapi aku bangga loh punya iPhone X. Serius. Keren, Pak. Lebih tipis, lebih kokoh gitu, enggak berat-berat. Temen. Terus ini ada adapternya ya, adapter biasa kayak adapter HP ya, ini ada kabel USB-nya seperti ini. Oke. Terus ini ada karet ya, fungsinya buat gini kalau kalian pengen pergi-pergi, kalau ininya enggak kepengin kebuka ini kasih karet seperti ini. Nah, aman deh. Kalau kebuka enggak bisa loh. Kebuka dikit tutup lagi, Pak. Keren lah ya iPhone X ini. Mantap. Oh ya, kalau kalian pengen tahu spesifikasinya, aku bacain ya. Oke. Ini pakai prosesor Intel i9. Udah generasi kebaru Intel i9 generasi kebaru ya. Terus pakai RAM 32 GB. Lumayan ya, teman-teman. Bisa buat gaming. Oke, terus pakai VGA GTX 1080 overclock edition yang bisa di overclock ya teman-teman, buat main game itu
mantap. Oke. Terus pakai hard disk 1 tera, ada 2 hard disk, yang satu 1 tera, yang 2 2 tera. Dan juga pakai SSD katanya. SSD-nya itu 500 GB. Mantap, SSD 500 GB, coy. Mantap aku nih. 500 GB, oke. Okay. Terus baterainya katanya ini 8000 mAh. Tahan lama coy ya, 8000 mAh ya. Mantap coy, 8000 mAh. Gak nyesel beli ini, sumpah, iPhone 8. Oke, okay, kalau kalian beli, sekali lagi kalau kalian ingin beli, link ada di deskripsi bawah. Oke, okay. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada lagi, ini ngapain ini? Ada seperti ini bungkusnya. Oke, okay. Oke, okay, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, okay.